Artis cantik yang dikabarkan sedang dekat dengan seorang pengusaha sukses tanah air Ayu Ting Ting akhir-akhir ini diburu wartawan. Mantan istri Enji Baskoro, Ayu Ting Ting sedikit murka dirinya sering diserbu oleh oknum wartawan. Usut punya usut ternyata disebabkan awak media penasaran dengan seorang pria yang selalu mendampingi Ayu Ting Ting. Bahkan kemarin awak media cukup dikagetkan dengan keberanian Ayu Ting Ting memperkenalkannya ke publik. Ayu Ting Ting ikut menjadi sorotan di tengah kesibukannya menjalani padatnya jadwal syuting. Bagaimana tidak, Ayu Ting Ting mendadak meluapkan kekesalannya melalui unggahan di Instastory-nya. Bukan tanpa alasan. Kekesalan Ayu Ting Ting ini lantaran rumahnya ramai didatangi oleh oknum wartawan yang ingin menanyakan pendapat mengenai kedekatannya dengan seorang yang kemarin mendampinginya ke rumah sakit Bunda Margonda di kawasan Depok, Jakarta. Tentu saja, Ayu Ting Ting dan sang ibu Umi Kalsum tidak terima dengan kegaduhan yang terjadi mengenai dirinya. Padahal dia pun sudah tidak pernah lagi berhubungan dengan Engan siapapun. Kekesalan ini diungkap Ayu Ting Ting saat memberi reaksi untuk unggahan dirinya melalui akun Instagram miliknya kemarin. Di mana, Ayu Ting Ting awalnya membagikan foto keluarga. Lalu meminta ibunya untuk tidak lagi membuka pintu jika ada wartawan yang datang ke rumahnya. Dia juga memberi peringatan untuk media tidak lagi mengganggu aktivitasnya. Saat salah seorang wartawan yang sudah lama menunggu bertanya tentang status pria yang mendampinginya di rumah sakit kemarin, Ayu Ting Ting hanya diam tanpa memberi jawaban sepatah kata pun. Banyak pertanyaan seputar kedekatannya dengan seorang pengusaha. Ayu Ting Ting langsung ambil sikap dengan mencari tahu siapa saja oknum wartawan yang mengganggunya dari kemarin. Pedangdut sekaligus komedian yang selalu tampil energi itu menyalahkan sejumlah media yang dianggap sudah mengusik kehidupan pribadinya. Menurut Ayu Ting Ting, tindakan para wartawan dengan mendatangi rumahnya tidak akan berdampak sama sekali. Ayu malah menilai oknum-oknum wartawan itu sedang mempermalukan dirinya sendiri dengan sikap tersebut. Anda ke tempat kami pun tidak akan menambahkan kebahagiaan apapun. Malah Anda kelihatan mempermalukan diri Anda sendiri. Pungkas Ayu Ting Ting dengan menampakkan kekesalannya. Diketahui, Ayu Ting Ting dan pria yang mendampinginya kemarin sempat menjalin hubungan. Meski hubungannya tidak banyak yang tahu. Kini, Ayu Ting Ting dibanjiri dukungan. Banyak netizen yang mendoakan agar Ayu Ting Ting segera dipertemukan dengan jodohnya. Jakarta Barat, jaksa menuntut Hercules dengan hukuman 3 tahun penjara.